lagi di channelnya V Garage. Kali ini kita ada mobil Isuzu Traga yang udah dimodifikasi menjadi camper van. Mau tahu camper van-nya seperti apa? Simak yuk. Camper van Isuzu Traga ini memiliki spesifikasi bodi atas berbahan dasar fiber dan juga bodi samping berbahan dasar aluminium. Juga memiliki tempat untuk outdoor AC dan juga penyimpanan tabung gas di bawahnya. Lalu, yang uniknya dari cover van ini, di bagian belakangnya dia memiliki bagasi yang cukup luas untuk kamu dan keluarga menyimpan barang-barang bawaan. Selain itu, nanti di bagian samping kanan memiliki tempat untuk penyimpanan toilet portable dan juga genset ataupun aki. Semua, kita sudah berada di dalam camper van Isuzu Traga atau V Garage sebut sebagai Aurora Journey. Di sini nih yang aku dudukin sekarang adalah ruang makan dari camper van ini. Bisa kalian lihat, di ruang makan ini terdapat dua kursi yang sangat nyaman, meja, dan pastinya kalau misalnya kalian mau makan di perjalanan juga sangat aman karena dilengkapi dengan safety belt-nya. Lalu lanjut kita ke kamar tidur utama dari camper van ini. Kamar tidur utama camper van ini cukup luas, muat 1-2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 1 anak-anak. Selain itu, kamar tidur ini bisa dirubah menjadi ruang bersantai. Tinggal ditarik aja bantalnya dan jadi ruang bersantai untuk kamu dan keluarga. Kalau misalnya mau tidur, tinggal dipasang lagi. Lalu kita move ke dapurnya. Dapurnya sangat minimalis tetapi sangat komplit juga. Jadi misalnya kalau mau menggunakan kompor tinggal dibukain aja seperti ini. Nanti kalian bisa masak. Selain itu juga ada penghisap asapnya dan juga ada drawer untuk nyimpen peralatan masak. Selain drawer, penghisap asap, kompor, di sini juga ada was basin. Jadi untuk nanti nyuci-nyuci tinggal dibukain aja kayak gini. Dan dilengkapi juga dengan microwave. Ini bisa dipakai nanti dan juga pastinya kulkas. Jadi ini nanti buat kalian nyimpen makanan ringan dan juga soft drink dan lain sebagainya. Lalu bisa kalian lihat di sini aku berdiri dan camper van ini tuh sangat tinggi banget langit-langitnya. Jadi ini tuh kerasanya enggak sesak gitu. Dan lantainya pun sangat bagus karena terbuat dari vinil, sangat keren dan juga sangat unik dan juga sangat mewah karena dilengkapi dengan lampu-lampu seperti yang kalian bisa lihat. Lalu move kita ke sini. Di sini ada alat, misalnya ada kecelakaan, kebakaran dan sebagainya, kita bisa gunain ini. Dan pastinya kurang lengkap kalau nggak dilengkapi dengan AC. Kita coba nyalain ya. Ini remote-nya terletak di sebelah sini. Kita nyalain. Tinggal diatur deh suhunya. Ini pokoknya sangat nyaman banget ada di sini. Layaknya di hotel. Lalu kalau misalnya kalian mau minum, tinggal di sini aja. Jadi misalnya kalau udah ada gelasnya, kalian tinggal taruh di sini dan kalian pencet atasnya. Karena ini udah sensor gitu. Dan gimana sih nanti naruh tabungnya? Naruh tabungnya itu ada di sebelah sini. Untuk naruh galonnya. Selain itu nanti biar rapi juga untuk naruh sepatu-sepatu, ini udah ada tempatnya loh. Tunggu sebentar ya. Nah, ini untuk naruh sepatu-sepatu. Gitu, jadi rapi banget. Berarti camper van ini sudah memiliki 2 kamar tidur dong. Dan ditambah satu lagi, jadi 3 kamar tidur. Kita lihat di atas sini, ada kamar tidur ketiga. Kalian bisa naik lewat tangga di sebelah sini menuju ke atas, dan di atas pun sangat luas sih. Ini muat sampai 2 orang dewasa, 1 anak-anak. Bisa dilihat. Dan juga yang pastinya sangat-sangat nyaman, karena pas kalian tiduran, kalian bisa nonton TV secara langsung. Nah, TV ini tuh adalah TV Android dari Xiaomi gitu. Dan TV ini pun bisa diputer seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tidur di sebelah sana,
kalian tetap bisa nonton TV juga. Seperti ini. Keren ya. Di sini pun dilengkapi dengan saklar-saklar kalau kalian lihat. Jadi sangat komplit sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian takut bocor air atau apa, untuk menyalakan wasbasin aja kalian harus pencet ini. Baru air bisa nyala gitu. Dan gak komplit rasanya kalau nggak ada tempat penyimpanan barang ya di dalam camper van. Di sini pun ada tempat penyimpanan barang. Salah satunya di atas ada beberapa laci ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Kita buka contohnya seperti ini. Wih, keren banget ya. Keren, mewah, dan sangat efisien sih, bener. Kita tutup lagi. Sekian review dari saya mengenai camper van Isuzu Traga ini atau disebut dengan Aurora Journey. Ini pokoknya camper van ini tuh sangat bagus sekali, sangat canggih sekali, dan pokoknya sangat nyaman banget dan cocok banget buat kalian yang mau liburan sama keluarga. So, jangan lupa like and subscribe ke channel YouTube VGarage untuk lihat modifikasi-modifikasi mobil yang lainnya. Saya Felis, pamit. Bye-bye.